Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD memberikan suara pada pemilu 2024 di TPS 106 Dusun Sambilegelor, Mabuwo Harjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahfud berangkat ke TPS bersama istrinya Zaizatun Nihayati dan satu anak laki-lakinya Royhan Akbar. Mereka berjalan kaki dari rumah yang berjarak sekitar 200 meter, tak jauh dari rumahnya, dan tiba di TPS sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Ditemui wartawan usai mencoblos, Mahfud mengatakan petugas pemungutan suara sudah bertugas dan melayani dengan baik dan berjalan sesuai aturan. Mantan Ketua MK ini juga mengaku pemilu tahun ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu, karena dirinya tak hanya berstatus sebagai warga, tapi jadi calon wakil presiden di tahun 2024. Ini paling rame wartawannya. Dulu juga rame, tapi paling wartawannya 5-10 gitu ya. Yang ini datang semua. Ya mudahan keramaian ini juga menggambarkan banyaknya suara. Setelah itu, Mahfud akan bertolak ke Jakarta dan akan memantau hitung cepat atau quick count di Pilpres 2024 di posko pemenangan di kawasan Tengku Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Asfar Muhammad, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.